Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qudwatina nabiyyina sayyidina Muhammad. Hadirin hadirin sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, abnai wa banatul thalibat. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu insyaallah dalam rangka menguatkan iman dan memperbanyak amal soleh sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita sabat, istiqomah dalam beribadah, dalam beramal soleh, menyebar kebaikan, manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat dan oleh sekitar. InsyaAllah khairun nas yanfa'uhum linnas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Al-Hadini wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pertama saya mohon izin duduk di sini bapak semuanya, ibu-ibu. Mungkin sudah ada yang lolita lolos 50 tahun, ada yang dari KBG angkatan baby gue 60 tahun ke atas, izin saya duduk di atas ya. Kualitasnya, rintonya, karena ya biar bisa stabil dengkulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau kira-kira pegel selonjor deh nggak apa-apa ya. Kakinya ke depan, yang penting kakinya jangan ke atas. Kepalanya di bawah, susah. Jadi selonjornya nggak apa-apa insya Allah. Kalau kira-kira pegel. Hadirin hadirat semuanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan ta'aluk kita lebih khusus tentang Ramadan, madrasah Ramadan. Ini udah hari yang keberapa Bapak Ibu? Halo? Udah hari yang keberapa? 20? Berapa lagi lebaran? Ingatnya lebaran aja udah. Hadir-hadir sekalian, 20 hari Alhamdulillah Allah berikan kita sehat walafiat, puasa Ramadan, ibadah, siap, diam, dan yang lainnya. Sisa berapa hari lagi? Udah 20 hari, sisa berapa hari lagi nih Ramadan? Halo? 9? Iya, 9 sampai 10 maksimal ya. Gak ada yang 11, bagi 12. Paling maksimal 10 lagi.
Nah, sisa yang 9 atau 10 hari lagi tadi namanya disebut dengan Asyrul Awakhir. 10 hari terakhir. Ini yang ingin saya ingatkan kepada saya sendiri dan kita semuanya. Apa hari namanya? Asyrul Awakhir. Asyrul 10, Awakhir akhir-akhir. 10 hari terakhir. Atau 9 atau 10, lihat nanti hilangnya. Kalau THR juga perlu dihilangnya ya, biru ya. Hadirin sekalian, apa yang Rasulullah lakukan selama 10 hari terakhir? Asrul Awakhir ini. Nah ini, insya Allah kita coba bahas. Ini saya kadang duduk, kadang berdiri ya. Nah, yang penting gak jungkir balik aja deh. Asrul Awakhir. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kamera enggak kelihatan ya. Disebutkan hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya makna ketika sudah masuk bulan Ramadan di 10 hari terakhir, beliau melakukan 3 hal. 10 hari terakhir Ramadan, apa yang dilakukan Rasulullah? Yaitu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 3 hal. Pertama, syadda mizaruhu. Syadda mizaruhu. Artinya ini bahasa kiasan. Syadda itu narik, mincengin. Mizar itu kain. Maksudnya ini kinayah. Ada dua maknanya. Pertama i'tizalun nisa, yang kedua al-jiddiyah fil ibadah. Nanti kita pakai dua insyaallah. Artinya gampangnya bahasa Indonesianya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir begini, beliau istahada, hadis yang lain dari Aisyah juga, istahada fil asri ma la istahidu fi ghairi. Lebih totalitas, lebih sungguh-sungguh, bahasa kita jor-joran, habis-habisan ibadahnya di 10 hari terakhir melebihi dari hari-hari sebelumnya. Ini yang udah pada khatam ada kan ya? Khatam 30 juz ada? Halo? Ada? Ya. Selain ibu-ibu, selain tadarusan personal. Saya nanya ini 3 kali ini belum diangkat tangan nih. Pekan lalu, pekan kemarin. Ada? Ubu? Daya? Ya. Nah, Rasulullah SAW ini totalitas di 10 hari terakhir ini. Di antaranya dengan i'tikaf yang tidak Rasulullah lakukan selain di 10 hari terakhir ini. I'tikaf itu al-habsu wal-muksu fil masjid, mendiamkan diri, menetap, stay di masjid. I'tikaf idealnya 10 hari full, boleh juga sebisanya, idealnya begitu. Wabil khusus hadirin sekalian, Ibadah totalitas ini di waktu malam ya. Jadi di waktu malam, wabil khusus bagi yang mungkin masih kerja, pagi, berangkat, pulang, sore, malamnya manfaatkan. Yang sudah liburan, guru, dosen, yang ngajar, dan yang staf di sekolahan, di kampus, nah bisa tuh, totalitas, minimal malamnya. Yang kenal sip 3 ya, 3 ya, yang malam itu, ya, bismillah niatnya ada lah,
niatnya ada, tinggal nanti mudah-mudahan atau kasih kemudahan di waktu-waktu berikutnya. Di waktu malam ini Bapak Ibu semuanya, ini jangan sampai terlewat. Makanya yang kedua yang Rasulullah lakukan adalah ahya lailahu, menghidupkan malamnya, menghidupkan malam dengan apa adik-adik? Menghidupkan malam dengan apa? Jagongan, begadang. Dia marahin omak, gak boleh begadang kalau tiada artinya. Tapi menghidupkan malamnya itu dengan ini, ibadah, sholat, baca Quran, zikir, doa, sedekah, sebagainya, selawat termasuk. Nah, saya juga mengajak ini ahya lailahu. Kita di bisa lanjut insyaallah. Kalau sudah 10 hari terakhir malamnya dalam rangka ahya lailahu, ya Rasulullah hidupkan ini, ya Rasulullah lakukan ini, kita mengadakan apa namanya qiyamul lail, menghidupkan malam, atau ihya'ul lail sama aja artinya. Menghidupkan malam dengan ibadah. Setidaknya 1 jam aja. Kita bangun atau mulai jam 3 sampai jam 4. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak, saya ajak nih. Mulai nanti malam ya. Malam ini jam 3 silakan ke masjid ke sini. Kita sholat bareng. Nanti saya yang imamin. Insyaallah enggak banyak, 8 rakaat aja. 2 2 2 2 sholat tahajud. Ustaz, emang boleh sholat tahajud berjamaah? Boleh. Lihat surah Al-Muzzabil ayat terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladziina ma'ak. Ada kata-kata wa ta'ifatun min alladziina ma'ak, dan sekelompok orang bersama kalian. Maksudnya salat malam bukan isya, tadi tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, surah Al-Isra. Boleh dilakukan dengan berjamaah karena ada kata di surah Al-Muzzabil terakhir tadi itu wa ta'ifah, sekelompok orang. Berarti sekelompok bukan sendiri, berjamaah 2, 3, 4 dan seterusnya boleh. Dalil yang kedua, Rasulullah pernah menginap di rumah istri beliau, salah satunya namanya Maimunah. Nah, Ibnu Abbas ini ponakannya Maimunah. Rasulullah bangun malam, bukan sholat isya, sholat malam, sholat tahajud. Bangun, kemudian mau sholat malam atau tahajud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Rasulullah bangun sholat, ngikutin dia di belakang, ikut. Kemudian Rasulullah tahu Ibnu Abbas ada di belakangnya. Nah, awal Ibnu Abbas pas di belakangnya Ibnu lurus, kemudian Rasulullah ini menggeser posisi Ibnu Abbas ke sebelah kanan beliau, tapi tumit ininya di belakang Rasulullah. Pelajaran dari hadis ini, sholat sunnah malam, tahajud boleh berjamaah. Yang kedua, kalau berjamaah berdua, maka tata caranya yang di belakang jangan lurus kalau laki-laki, tapi ke arah kanan, sedikit di belakang imam. Yang penting ini mata kaki ya, mata kakinya di belakang imam. Berarti boleh sholat sunnah berjamaah tahajud dilakukan bersama sama gitu ya. Nah, kita melakukan sholat tahajud insyaallah. Ustaz, belum sahur. Cukup insyaallah sahur ya, 30 menit. Cukup. Ibu-ibu belum masak. Matengin duluan sebelum ke masjid. Udah mateng, udah hangat, ke masjid dah. Ya, insyaallah kita udah ada AC nih. Panas Ustaz, AC nyalain. 6 enggak apa-apa, hidupin nyalain semuanya. Paling dingin kamar mandi dulu, ntar beser.
Insya Allah adem, suasana mendukung. Dan ini juga kenapa Rasulullah di 10 hari terakhir menghidupkan malamnya dengan ibadah, sholat, baca Quran. Karena bonus ini, sekali lagi bonus, bonusnya pada 10 malam hari terakhir itu Allah turunkan namanya Lailatul Qadar. Qadar, Qadar, Lailatul Qadar, malam mulia. Gimana ayatnya? Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Ini bonusnya. Malam hari itu malam Allah turunkan Al-Qur'an. Inna anzalna fi lailatin mubarakah, surah Al-Qur'an ayat 3. Di Al-Qadar, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Pada malam yang berkah itu, malam Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit yang ada di bumi, yang di langit bumi, kemudian Allah turunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun secara bertahap. Malam penuh berkah, malam mulia, Lailatul Qadar. Apa kelebihannya? Khairum min alf syahr. Ibadah, sholat, baca Quran, zikir, sholawat, doa dilakukan di malam hari itu, maka nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Melebihi usia kita, Bapak Ibu sekalian. Sebagian ulama mengatakan maksud khairum min alf syahr adalah lebih baik dari waktu tak terhingga, lebih dari 83 tahun bahkan sebagian ulama mempastirin. Karena orang Arab memahamin alam itu banyak, pokoknya enggak terhingga. Sehingga ini malam luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih bonus kita dapat dari Lailatul Qadar. Kapan waktunya Ustaz? Di 10 malam terakhir Ramadan. Taharram Lailatul Qadri fil asyr awakhir min Ramadan. Hadis dari Aisyah, hadis sahih. Cari, gapai, dapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malamnya, bukan siangnya. Makanya ini sekarang ada berita kehilangan. Ya Bapak Ibu, berita kehilangan ya adik-adik. Kehilangan jamaah masjid kita. Kalau udah 10 hari terakhir pindah jamaahnya kemana? Oh no, ya Allah, kehilangan kita. Semalam tinggal berapa biji sobnya? 4 biji sobnya. Dirumpak 50 ribu. Masya Allah, anak-anak pula yang sholat, ini biangnya kemana? Ustaz kan butuh belanja buat pakaian. Iya, cuman jangan malam mulu. Hari pertama, 10 hari terakhir ke mall mana tuh? MM Cilengsi apa namanya itu? Ya. Malam kedua ke Cilengsi Robinson Ramayana. Malam ketiga ke Dugul. Mas buka dikejar juga. Malam-malam ke Dugul. Malam keempat cari lagi loh. Pasar di Jonggol. Ngapain? Beli kaos kaki. Ya Allah, nimbang beli kaos kaki ke Jonggol-Jonggol ke Cilengsi. Buat dipakai usah kebaran. Caranya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak semuanya, diakalin. Jangan malam, siang, aus, ustaz, capek. Ya belanjanya jangan tiap hari. Beli kaos dalam semalam. Beli underwear semalam. Beli kaos kaki semalam. Habis waktu Lailatul Qadar. Shopping aja dah dicari. Diatur waktunya. Dimanage sedemikian rupa. THR belum turun ustaz. Ya gak usah maksain diri. Gak ada gimana. Maksain juga. Jemuran orang diambil. Jadi sekalian, sehingga kita bisa maksimal di 10 hari terakhir, malamnya terutama.
bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar itu insyaallah. Kalau full 10 hari terakhir tiap malam kita bangun, masa sih enggak ada nyantol satu pun? Ada dapat satu. Ustaz, kan Rasulullah bilang dicarinya di malam ganjil. 10 hari terakhir saya ibadah itikafnya, salat malamnya, tahajudnya bareng di malam ganjil aja. Gimana Ustaz? Ya boleh. Syukur alhamdulillah mau dia. Cuma kalau malam ganjil kita enggak tahu kapan. Semalam Ustaz Maulana bilang kalau malam ganjil versi Muhammadiyah dari tadi malam mulai. Kalau malam ganjil yang versi NU malam ini. Saudi semalam udah malam ganjil. Kapan jadinya? Makanya seenggaknya kalau kita istiqomah 10 hari terakhir malamnya itu satu nyantol, itu saya yakin. Satu ada yang nyantol. Enggak usah pilih-pilih, insyaallah. Karena biasanya kalau itikaf itu rapinya di malam ganjil aja. Ya. Insyaallah kalau istiqomah dapat. Hadirin sekalian, ini saya ingin kasih analogi dulu, pernah saya sampaikan juga. Kalau perlombaan seperti sepak bola, bola atau yang lainnya, kompetisi itu ada babak kan ya, babak penyisihan, nanti ada babak semi final, ada babak final. Semifinal sama penyisihan banyakkan mana pesertanya? Penyisihan. Antara final sama semifinal banyakkan mana pesertanya? Semifinal. Final banyak apa dikit? Dikit udah. 3 biji doang, kadang 4. Paling banyak 6 memperebutkan juara 1 2 3. Nah. Ini nih rahasianya. Kenapa 10 hari terakhir itu dikit? Kita kehilangan orang jamaah pindah kono. Berarti yang masih istiqomah itu, dan mudah-mudahan insyaallah yang menghidupkan 10 hari terakhir tahajud bareng itu adalah para finalis. Para finalis. Finalnya, grand finalnya itu. Hadiahnya apa? Di antaranya Lailatul Qadar. Trofinya itu Lailatul Qadar. Kalau mau dapat Lailatul Qadar jadi finalis. Hidupkan 10 malam terakhir Ramadan itu. Insyaallah Allah kasih trofi namanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Insyaallah. Siap jadi para finalis adik-adik? Siap jadi finalis? Siap menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan? Siap tahajud bareng di Masjid Al-Anzi? Dari jam 3 sampai jam 4 siap? Yakin? Takbir. Allahu Akbar. Jadi ini enggak banyak emang para finalis itu. Dikit. Bisa dihitung. Maka insyaallah orang-orang yang masuk pada fase final yang sedikit itu dia layak menjadi para pemenang. Kita doa ada Idul Fitri, gimana doanya? Minal a'idina wal faizin. Jadi pemenang kita. Ini puasa kagak, sholat jamaah kagak, tarawih kagak. Pas lebaran minal a'idina wal faizin. Ente menang apa ini? Puasa kagak, sholat kagak, terpakai kagak, baca Quran kagak. Ngaku minal a'idina wal faizin. Tapi enggak apa-apa, mendingan ya, daripada enggak. Nah, hadis kalian, sekali lagi saya ajak hidupkan, manfaatkan 10 hari terakhir dengan ini, sungguh-sungguh dalam ibadah dan menghidupkan malamnya dengan doa, dengan sholat, dengan baca Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, syadda mizar ahya laylahu wa ayakozu ahlahu. Ayakozu ahlahu artinya membangunkan keluarganya.
Ngapain? Diajak bareng sholat. Ngapain? Diajak bareng baca Quran. Ngapain? Bareng-bareng ke masjid sholat berjamaah. Di sini istrinya, anaknya. Diajak aja. Enggak mau usah, jangan dipaksa. Yang penting diajak. Syukur seluruh dia mau, insya Allah. Kalau sudah mau dan bareng-bareng, bapak ibu dapat pahalanya insya Allah double. Apalagi anaknya belum akil balik, pahalanya buat bapak ibu sekalian karena ngajak kebaikan. Jadi sekalian, tiga hal inilah yang Rasulullah lakukan di 10 hari terakhir. Syadda mizarahu, sungguh-sungguh dalam ibadah, dengan itikaf, sholat malam, baca Quran sebagainya. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Aikozu ahlahu, mengajak keluarganya bangun bersama-sama, ibadah bersama-sama. Insyaallah terakhir nanti kemudian kita bisa, mudah-mudahan Allah berikan anugerah bonus Lailatul Qadri. Saya ingin sedikit terakhir ngasih tanda-tandanya saja. Walaupun ini susah diukur apa di Indonesia, karena cuaca dan juga musim. Ada tanda-tanda alam. Tanda-tanda disebutkan memang, saya sudah baca dalam hadis-hadis sahih disebutkan. Lailatul Qadar itu malam yang samhah, yang adem, sejuk, nyaman, enak, tidak panas, tidak dingin. Nah di Indonesia susah ya, mulai kita musim dingin, dingin mulu ya. Kalau di padang pasir enak, tawar. Biasanya panas jadi adem, ah Lailatul Qadar. Kalau kita susah. Yang kedua, tanda-tandanya malam itu tenang, terasa tidak ada angin ribut. Apa yang ribut ya? Enaklah adanya. Kenapa? Karena malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam hari itu Allah izinkan malaikatnya turun. Berapa jumlahnya Ustaz? Tak terhingga. Malaikat itu tak terhingga jumlahnya. Persisnya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Saking turun semuanya ke bumi ini, kemudian efeknya ke alam semesta jagat raya ini adem, enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada panas. Cuma kelihatan Ustaz? Tidak kelihatan, tapi terasa. Tanazzalul malaikatu warufiya bi'idni rabbi minkul amsalamun lihatamal upaya sampai waktu fajar subuh. Makanya jangan lewat. Esok harinya matahari nampak tidak terasa teriknya. Ada tapi terasa terik. Gimana ya? Pokoknya ada itunya, cahayanya itu. Tapi kebadan tidak terasa panas. Itu pada siang harinya. Nah kita di Indonesia ini apalagi di Bogor musim hujan gini susah memastikan kapan ya. Karena saya juga bingung juga. Semalam kayaknya iya, kemarin kayaknya iya, kayaknya kemarin juga, ah bingung dah. Nah makanya cara gimana 10 hari terakhir aja dah, manfaatin betul itu, maksimalkan. Insya Allah satu nyantol, insya Allah satu nyantol mendapatkan malam Lailatul Qadar biidznillah ta'ala. Hadirin sekalian, itu mungkin yang saya ingin ajak, saya ingin ingatkan. Mari hidupkan 10 hari terakhir ini bersama-sama insya Allah. Saya mengajak saya lagi datang ke Masjid Al-Azhi untuk sholat berjamaah, kita tahajud bareng, kemudian kita doa bareng. Insya Allah saya biarlah mendoa sehat selalu, akan ngimamin di 10 hari terakhir ini insya Allah bersama-sama kita semuanya. Caranya gimana Ustaz? Kiatnya, ini kiat terakhir, tips biar bisa bangun malam. Pertama, istirahat siang. Ya, Ustaz kerja, kerja ada jam istirahat kan? Di pabrik ada kerja? Jam berapa? Jam 12 sampai jam? Istirahat kan? Satu jam kan? Istirahat itu
kalau dalam hadis namanya faidulah. Walaupun enggak tidur, enggak mesti tidur, istirahat. Rasulullah itu makna faidulah itu enggak mesti harus tidur, tapi sejenak meringankan beban tubuh dari aktivitas berat, istirahat. Bapak-bapak kalau siang istirahat ngapain? Kalau Ramadan jam shift 1 tidur. Ya. Ya mending jangan ke tempat yang pada gelantungan kaki. Tahu tuh? Enggak kelihatan. Ditutup sama kain. Pala enggak kelihatan, badan enggak kelihatan. Kakinya gelantungan. Siang hari banyak gentayangan itu makhluk halus. Makan di warung kakinya dong gini tuh. Saya ya Allah, kaki banyak. Ngapain itu orang ya? Siang hari ditutup itu menunya. Warung, warsun. Ya Allah. Nah, jangan sampai itu, jangan sampai. Mau kiamulail, puasa kagak kiamulail. Dari Hong Kong. Nah, hadir sekalian. Itu yang pertama, usahakan istirahat siang. Ya. Dan jangan terlalu berat dalam bekerja. Jangan bawa semen dimasak sekali mikul. Yang kuat juga Ustaz. Ya maksudnya upayakan dia yang terlalu berat. Ya. Yang berikutnya tidurnya lebih awal. Tidurnya lebih awal. Kalau bapak ibu tidurnya jam 2 mau bangun jam 3, saya pesimis bisa bangun. Susah. Kerjanya capek, gak ada istirahatnya. Jam 2 baru tidur. Mau bangun jam 3, saya yakin gak bisa itu. Susah. Tidurnya jam 10, jam 11 gitu. Nah, bangun itu jam 2:30 bunyi ini. Nah, bunyi ini nih. Apa namanya? Alarm. Sekarang pada handphone semua on ini. Bunyiin. Udah bunyi diapain? Dimatiin diapain? Nah, SD cek orang Sunda mah. Jangan ya, bangun dah. Nah, makanya bagusnya Bapak Ibu sekalian, biar seger mandi. Terserah mau mandi wajib, mau enggak wajib, mau sunah, pokoknya mandi. Ya. Itu bapak bangun fresh, asli, tulen, seger. Wadis Ustaz kata orang Jawa, wadem. Enak, seger. Pernah enggak mandi malam? Jam 3 kurang 10 mandi. Belum ya? Cobain dah. Seger, asli, badan enak. Seger dan sehat walafiat insyaallah. Ke masjid dan bangun. Terserah gak kali ini mau mandi gimana, terserah dah, pokoknya mandi ya. Hadir sekalian, itu salah satunya. Nah, bangun jam 3 lah intermesi banyak pada ke masjid. Ya minimal gosok gigi, bekerak ya kan, masjid aja gimana mau sholat. Yang ada bujigong, kasihan ya mas-mas yang di sampingnya. Nah, itu ya, mandi, kemudian masih gak hidupkan alarm, dan yang terakhir penting berdoa, ya. Gimana doa mau tidur? Adik-adik udah mau tidur gimana? Sebelum tidur berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Gimana doanya? Amit-amit mulu. Amut-amut, amit-amit. Ada yang lebih panjang dikit. Hah? Allahumma inni ahya wa amut gitu. Enggak apa-apa dah. Minimal itu enggak apa-apa, bagus. Allahumma inni gimana? Yang panjangnya ada yang apa? Wajah tu ilaika waji, wa fawatu ilaika amri, wa waljatu ilaika, wa fawatu ilaika amri, la marja minka illa ilaika, amantu bi kitabika allati anzalta wa rasulika allati arsalta. Udah panjang ya? Wah, panjang Ustaz, enggak perlu apa. Ya udah yang amit-amit tadi enggak apa-apa dah. Ya. Semoga Allahumma ahya wa amut, ya enggak apa-apa. Ya begitu doa, ya. Ya insyaallah bangun deh.
niatkan, azamkan dalam hati, insyaallah Allah bantu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa syukrika. Yang udah pada punya bini, minta poin ke bininya. Yang udah punya suami, minta poin ke suaminya. Udah punya anak, minta poin ke anaknya. Ada aja anak yang bangun duluan. Ya. Dan sekalian itu salah satu kiat, insyaallah bisa bangun malam. Dan Allah bantu, insyaallah kita semuanya mudah-mudahan bisa maksimal totalitas dalam menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan Allah kasih bonus Lailatul Qadar dan kita keluar para finalis menjadi para the winner, pemenang insyaallah di hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin biiznillah insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu muwaffiq ila hadhihi at-tariq. Rasulullah fatul qarib. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.